Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya seorang ibu yang punya dua anak. Gimana? Saya udah bercerai sama suami saya. Bentar, nah, suaranya? Saya? Seorang, mohon maaf. Ya, saya seorang ibu yang mempunyai dua anak. Oh, seorang ibu yang punya dua anak. Iya, saya sudah bercerai 7 tahun yang lalu. Seorang janda punya dua anak. Iya, sudah. Saya ditinggalkan sama suami saya, ya kan, tanpa dinafkahi sampai sekarang. Nah, cerai, dicerai. Saya sudah talak. Minta sudah selesai. Sudah selesai. Nah, selama ini kan saya menghidupin kedua anak saya. Saya buka usaha sudah 5 tahun. Cuman usaha saya memang belum maju-maju. Nah, ibu saya itu, anak saya kan saya titipkan ke ibu saya. Nah, ibu saya itu enggak suka gitu, maksudnya pengennya saya itu pergi ke luar negeri jadi TKW seperti tetangga-tetangga saya. Cuman saya enggak tegang lihat ninggalin anak-anak saya. Baik. Ya. Saya selama ini enggak pernah maju, apa saya salah sama ibu saya? Baik. Baik, Masya Allah. Banyak. Sudah cukup pertanyaannya? Saya paham sudah, Insya Allah. Dalam hati saya selalu bertanya selama ini, apa saya tidak pernah dapat ridho dari ibu saya? Saya sudah minta maaf, ibu saya tetap suruh saya pergi ke luar negeri. Saya tidak tega ninggalin anak saya, Bu. Baik. Insya Allah. Sudah lama sekali pertanyaan ini saya ingin tanyakan, tapi tidak tahu saya sama tanya dengan siapa, saya tidak tahu. Ibu saya tidak pernah peduli dengan apa yang saya keluhkan selama ini, tidak pernah mengerti. Pertanyaan saya, apa saya diridhoi, apa saya berdosa dengan ibu saya? Luar biasa. Baik, Insya Allah. Yang pertama, sudah jelas, semoga Allah mudahkan urusan rezeki Anda sehingga bisa merawat putra-putra Anda, putra-putri Anda. Kemudian semoga Allah melapangkan hati ibunda Anda sehingga bisa ridha kepada Anda. Adapun masalah Anda harus bekerja ke tempat ke luar negeri dan sebagainya, ikuti hati nurani yang tulus ini. Tidak mau karena jauh dari anak. Mahal loh ya. Mahal harganya membelai anak. Mahal harganya memandikan anak. Jangan sia-siakan masa itu dan akan berakhir itu. Akan menjadi dewasa dan pergi. Tetaplah dengan prinsip itu. Enggak perlu ke luar negeri. Bagi saudari-saudariku yang ada di luar negeri, semoga Allah memberikan bekal yang cukup segera sehingga bisa segera kembali, bisa berkumpul dengan saudara. Banyak permasalahan nanti. Tapi tetap saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, kita kejar di sana. Kita ingin berikan pemahaman, keindahan, agar kekuatan iman, dan seterusnya. Baik bagi Anda, ketahuilah bahwa untuk ada dua hal yang penting perlu Anda lakukan. Berusahalah Anda untuk tidak merepotkan ibunda. Bagaimana Anda bisa mandiri dengan anak-anak Anda? Sehingga mungkin Anda dianggap tidak berhasil terus karena apa? Anda menitipkan anak Anda di ibu. Mungkin ini langkah pertama. Anda berpikir bagaimana supaya memang seorang ibu, nenek itu sangat cinta kepada anak. Dia memberikan kepada putra Anda sangat ikhlas. Cuman di balik itu ada makna yang tersirat. Apa sesuatu pemahaman bahasanya? Berarti kamu belum bisa mandiri. Buktinya anakmu saya yang biayai. Bisa saja seperti itu. Sehingga muncul keinginan Anda untuk pergi keluar ke negeri. Baik. Anda bisa mencoba untuk bagaimana menyempurnakan Anda dalam mengurusi anak. Kalau bisa, sebisa mungkin Anda terlibat 100% perawatan anak. Semampu Anda. Agar bisa 100%, maka ini adalah ilmu yang kedua. Biasakan Anda dengan hidup sederhana. Jangan ikuti gaya hidupnya orang, Anda tersiksa. Biasakan anak-anak Anda dengan kesederhanaan. Itu yang menjadi repot itu sebenarnya bukan enggak ada makan. Kalau ada di Indonesia ada orang melarat, itu kan karena cara gaya hidupnya. Wong apa saja bisa dijual, barang jatuh bisa tumbuh kok. Yang repot adalah karena tamak kita itu. Yang menjadikan fakir adalah gaya hidup yang salah. Yang kedua adalah gaya hidup Anda dengan kesederhanaan. Maka penghasilan seperti apapun masih bisa. Anda tidak harus memaksakan sekolah anak Anda di sekolah yang mahal. Ngapain dong sekolah yang gratis juga ada kok. Kadang-kadang masuk wilayah kesombongan, itu yang menjadi orang tersiksa. Sudah gajinya 2,5 juta, tahu-tahu anaknya sekolahnya 2 juta.
uang sakunya 1 juta, minus. Ada sering ngikuti gaya hidupnya orang. Nah, kalau sudah ini kesederhanaan Anda hadirkan, lihat. Kerjaan apapun bagi Anda adalah nyaman dan akan merasa cukup. Kemudian orang tua Anda setelah itu akan merasa puas. Tidak menyuruh Anda keluar negeri. Karena apa? Anda sudah bisa mendidik anak Anda. Biarpun dengan ala kadarnya, tapi anak Anda merasa tercukupi. Itu mungkin langkah-langkah awal. Abon, ada pun nanti urusan ibundanya, mungkin ada yang duduk dengan beliau, memfahamkan makna kemuliaan. Kemudian juga fahamkan makna pendidikan. Sentuhan tangan seorang ibu, beda dengan sentuhan tangan seorang pembantu. Dan batin seorang ibu, itu adalah akan selalu ingin dekat dengan anak. Anda jangan kalah dengan serigala. Serigala itu katanya jahat, serem enggak? Tapi itu kalau anaknya itu dirateni, disusui itu. Makanya kalau ada seorang ibu malas nyusui anaknya, jangan-jangan kalah sama serigala dia. Gaknya gara-gara mementingkan body tubuhnya sampai anaknya dibiarkan begitu saja. Nah, anakmu adalah yang mahal. Anak Anda adalah mahal. Berikan kasih sayang yang sempurna. Pendidikan dari Nabi, hak hadhanah. Kalau seandainya ada suami istri berpisah, mulai umur 1, umur bayi lahir, sampai umur 7 tahun adalah hak seorang ibu. Kenapa? Ada hubungannya dengan makna kasih sayang. Kalau Anda tinggal, hak Anda buang. Anda sudah benar. Dan bagi siapapun yang mendengar suara ini lalu jauh dari anak, tidak perlu berkecil hati. Segeralah mohon kepada Allah agar didekatkan kepada sang anak. Yang berada di luar negeri, semoga diberi modal yang cukup bisa segera kembali kepada anak. Bisa segera membedakin anaknya dengan bedak yang lucu, belepotan, mandikannya, nyuapi. Alangkah indahnya. Saya tahu ada yang di luar negeri sana menangis dengar suara ini. Karena Anda punya batin dan punya hati nurani. Maka yang di luar negeri kami seru, ayo cepat kembali, cepat kembali. Kami mencintai mereka kok. Ini adalah bab nasihat saja. Anda tidak usah pergi ke luar negeri yang ada di sini. Ya, di luar negeri berhati-hatilah Anda. Segera kembalilah dan jaga diri Anda semuanya. Baik, itu saja insya Allah ya. Baik-baik sama ibu. Ajak ke rumah nanti saya bro ngobrol dengan ibu. Kita diajak difahamkan diskusi tentang kemuliaan. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.